Sebanyak 23 lukisan yang dipamerkan di salah satu sanggar seni lukisan Taman Budaya Banjarmasin ini adalah salah satu persembahan sejumlah seniman lukis di Banjarmasin untuk menghargai sosok seorang Misbah Tamrin. Misbah Tamrin adalah seorang seniman lukis yang telah mendedikasikan dirinya selama 60 tahun lebih di dunia seni rupa lukis. Misbah Tamrin ialah murid generasi pertama Gus Solihin, tokoh besar seni lukis Kalimantan Selatan. Karya Misbah Tamrin dikoleksi Galeri Nasional Indonesia Jakarta sebagai salah satu maestro seni lukis Indonesia asal Kalimantan Selatan. Figur Misbah Tamrin bagi sejumlah seniman lukis Kalimantan Selatan adalah teladan yang patut diapresiasi dan dicontoh bakat, pemikiran, dan pengabdiannya dalam hal seni lukis. Kekaguman pada sosok Misbah Tamrin ini pun dituangkan pelukis muda asal Banjarmasin, Rizky Asetiawan, dengan melukis figur idolanya ini. Jadi, saya melukis tentang Pak Misbah, tentang kekaguman saya tentang Pak Misbah, melalui buku beliau, melalui lukisan-lukisan beliau, lalu saya bercerita, menceritakan kembali melalui lukisan saya tentang siapa menurut saya dalam karya-karya beliau, dalam buku-buku beliau, siapa Pak Misbah itu. Namanya membaca Misbah. Ya, di sini kita menghargai perjuangan dari seorang Misbah Tamrin, yaitu pelukis, ya, pelukis yang seangkatan dengan Joko Pekik, ya, Joko Pekik yang di Jakarta itu. Kemudian dia juga salah satu seniman murid dari Haji Gusti Solihin. Haji Gusti Solihin ini sebenarnya pelukis dari asal dari Kalimantan Selatan, ya, ada di Banjarmasin, yang sudah mendunia. Ya, artinya dia sudah pernah berpameran di Sao Paulo, ya, kemudian mengembara ke Bali, ke Jogja. Nah, itulah salah satu muridnya itu adalah Pak Misbah ini. Pameran ini adalah agenda dari Sanggar Lukis Solihin Taman Budaya Banjarmasin yang digelar dua kali dalam satu tahun. Dari sebanyak 23 lukisan karya 19 seniman yang dipamerkan, termasuk 4 lukisan milik Misbah Tamrin, diantaranya berjudul Chef Meratus. Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin.